Mok, ini geus dipelakan deui gini tadina teteh rek panen sisa panen, Mok. Arek mulungan TG. Go to Gado Channel. Gado Channel. Nah, tadi tuh saya dari sana, sahabat. Ya, dari Kidul. Nah, di sana, di seberang sana ya. Di Tanjung Cemara, lihat. Tapi ternyata penglihatan ini nggak kuat. Nyanyian. Gara-gara riak anginnya tuh kenceng banget. Jadi, airnya tuh beriak. Ya, lab-laban kayak gitu. Dan perahu pun keplok wae. Oleng wae. Airnya kuplak heplok, aduh, pusing pala ambo. Sahabat Gado-Gado Channel, ini saya rehat dulu di kediaman Mbok Iem ya, nggak ada siapa-siapa dan Mbok karena memang masih di laut. Kedua anaknya juga di laut, saya ngintip di sini dan nanti saya ke belakang ya, ke kebun sayurnya. Saya ingin panen sisa panen dan kita lihat nanti apa yang saya temukan di sana, Mbok. Hampurannya teteh ka tukang heeh ka kebon. Panen sisa panen. Yuk, sahabat pengin tahu kira-kira apa yang saya dapat pada saat saya panen sisa panen. Oh, ini udah ditanemin lagi ternyata. Awas nanginjek, nak. Kemarin banyak TG loh. Gado-gado channel. Mok, ini geus dipelakan deh. Gini tadi na teteh rek panen sisa panen, Mok. Arek mulungan TG. Tapi ini bukan TG kan? Ini benih baru tumbuh, ya enggak? Apa TG ini? Nah, sahabat Gado-gado channel yang enggak tahu TG, itu toge kacang tanah ya, yang tumbuh dari sisa-sisa panenan. Nah, rencananya saya mau nyari itu, tapi ternyata udah ditanemin lagi. Nah, lihat. Mual, Mbok, mual nincak, Mbok, hampura, Mbok, mual. Serius. Oh my God. Rencana panen sisa panen teh kagak berhasil ini mah, euy. Aduh. Mana tuh, Dak? Mana? Ini udah ditanemin. Wow, Mbok loba sampeuna, euy. Uhuy. Nah, kondisinya seperti ini sekarang. Kacang tanah yang ditanemin di sini, sahabat, tahu nggak? Umbinya itu banyak, sampai ada 5. Di setiap umbinya tuh 5 biji. Nah, lihat. Lihat. Nggak tahu ini, panennya berapa banyak. Nyamuk, moso. Nah, ini labunya juga sepertinya belum berbuah. Go to Gado Channel. Ya, panen sisa panennya nggak ada jong, tapi nggak apa-apa lah. Aduh, udah diniatin mau ngoseng TG ya, itu enak banget, gurih loh. Tapi ternyata nggak ada. Aduh, Mbok, si horeng geus dipelakan deui. Ya sudah, sahabat Gado-Gado Channel. Saya ngos-ngosan barusan dari pantai, paparahuan.
tapi airnya besar, lab gitu kan. Ngeplok baik. Jadi sayanya pusing, nyanyian seperti mabuk laut. Ampun ah. Go to Gato Channel. Petualanganku kali ini gak begitu maksimal, ya tidak menguras rasa, cuma sebatas penuhi rasa penasaran saja. Ya, dan panen setelah panen itu juga gak ada hasil, ya. Saya gak cari informasi dulu. Ternyata TG yang saya harapkan itu tidak saya temukan. Ya sudahlah, ngoseng naon we kayaknya. Go to Gato Channel. Tapi emang tengah bibisani kalau saat ini Bok Iem ternyata lagi kehilangan mood untuk bercocok tanam. Tahu nggak sahabat, pohon cabai rawit saat ini tengah berbuah. Tapi itu tapi, buahnya itu rontok. Nah, itu yang jadi sebab kenapa saat ini seolah kebun belakang rumah Bok Iem itu terbengkalai. Kesian Pundung ya. Kan deh. Duh. Go to Gato Channel. Tapi coba deh belajar memahami bahwa tidak semua keinginan itu bisa terpenuhi. Dan tahu gak Mbok, itu adalah obat terbaik untuk mencegah kecewa dan sakit hati. Nggak kande, nggak dijorkan itu kebun. Sayang kan? Iya kan, iya kan? Aduh, nah jadinya pilek gini. Ya, apalagi di saat sekarang nih, dimana musim seolah sudah mulai berganti lagi. Hujan juga sesekali turun, ya nggak? Biasanya itu rentan terhadap tanaman-tanaman yang ada, iya kan? Waspadalah. Waspadalah. Iya enggak? Ya, sahabat Gado-Gado Channel, yuk pulang yuk. Jangan lupa bahagia. Thanks for watching this video. See you next time. Bye-bye. Mwah. Mwah. Mwah.